طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم، لا إله إلا أنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. طيب، مرحبا بكنا، نلتقي مرة أخرى في هذه الليلة، وإن شاء الله سنواصل درسنا اللغة العربية. والآن نحن في الصفحة، في آخر الصفحة من وحدة الثانية. اختبر نفسك. Ini ya kalau nggak salah kita. طيب، إذن الآن الصفحة 53، halaman 53. Ini yang semalam kita baru kita kerjakan dulu ini ya. Semalam. طيب. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sambil dikoreksi. Kita lihat. Ikhtabir nafsak. Ikhtabir nafsak bermakna ujilah dirimu. Al-wahdatan, dua bab. Bab satu dan bab dua. Awalan al-mufradat. Mufradat, kosakata. Wahid, da' al-kalimatil atiyata fi makaniha al-munasib minal jadwal. Letakkan kata-kata al-atiyah berikut. Fi makaniha, di tempatnya, al-munasib yang sesuai, yang cocok, minal jadwal, dari tabel. Tabelnya, mim ini rokem, maksudnya nomor. Yang pertama, balad, negeri, kemudian domir, rokem, usrah, makan, wa mihnah. Misr, khalas. Misr, khalas. Talib, al-an talib. Talib ilayna. Fi makan. Talib. Mihnah. 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 Naam sahib. Mihnah. Talib mihnah. Naam. Talib mihnah. Thumma anta. Anta khalas. Mudarris. Mudarris. Aina? Makan. Mihnah. Mihnah. Sahib. Mihnah. ثم طبيبة مهنة. نعم. السلام عليكم أستاذ، أنا طلعت أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو لابس، ما في مشكلة. طيب، بعدها سوريا. ماذا سوريا؟ بلد. نعم، بلد. سوريا بلد. أنت. دومير. نعم صحيح. أنت دومير. ثلاثة. رقم. نعم. ممتاز. ثم خمسة. خمسة خلاص. باكستان. بلد. نعم صحيح. بلد. جدة. أسرة. أسرة. نعم. هو ضمير. نعم. والد. أسرة. أسرة. نعم صحيح.
غرفة مكان مكان نعم. واحد رقم 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 أخت خلاص خلاص نعم. حمام حمام خلاص. تسعة رقم 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 نعم. مسجد مكان مكان. ابن أسرة أسرة نعم. مهندسة مهنة مهنة مهنة. Ini kayaknya ada yang salah. Oh, mudaris double. Sahih. Ini mudaris udah ya, udah ditulis. Muhandis ini nih. Muhandis. Cuma musalla. Makan. Hiya. Domir, nah. Turkiya. Balad. Sahih. Sahih kullu. Ada yang benar semua? Benar semuanya? Benar semuanya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18. Berarti kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya 1,5 ini ya. Nilainya 1,5 berarti karena ini nilainya 9. Taib Isnan. Kemarin bilang apa? Kalau salah 1, salah 2 gitu. Nah, sudah pasti salah 2 karena enggak ada tempatnya nanti. karena enggak mungkin ya tempatnya ini pas nih. Taib. Berarti 1 benar nilainya 1,5 ya. Nilainya 1,5. Nah, tulis di sini nih. Tulis di sini berapa? Nilainya 1,5. Nah. Isnan, akmilil jumal bil kalimat italia. Akmilil jumal memang akmilil jumal kemarin? Sempurnakan jumlah. Naam, sempurnakan kalimat atau jumlah ya. Lengkapilah jumlah. Bil kalimat italia dengan kata-kata dengan kata-kata berikut gitu ya. Nah, dengan kata-kata yang berikut. Ya. Atau dengan kata-kata di bawah ini boleh, enggak masalah. Wahid, Ahmad fi dengan kata-kata di bawah. Ahmad fi Murwahid madza al-ijabah? Ghurfah. Fil ghurfah. Naam, sahih. Idzan al-ghurfah raqam 1. Isnan, hadhihi walidati hiya Tabibah. Naam, tabibah Isnan. Salasa, hadha nuqtah Umar. Jaddi. Hadha jaddi Umar. Naam, jaddi salasa. Arba' adil nuqtah Al-Quran Al-Karim. Yaqra'. Naam, yaqra'. Naam, yaqra' arba'. Khamsah, Ahmad nuqtah fil masjid. Yusalli. Naam. Yusalli khamsah. Yusalli. Naam. Sitta, hadha nuqtah al-fajr. Adhan. Naam, sahih. Sab'ah, ana min Pakistan. Sahih. Sab'ah. Naam. Samania, hadhihi nuqtah ar-rasul. Usrah. Naam, usrah. Sahih. Sahih jami'. Sahih jami', ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini. Afwan Ustaz, izin sebentar ke belakang. Naam, fadhali. Salasah. Dha' alamat al-khata' ala al-kalimatil ghoribah. Letakkan tanda silang di atas kata yang asing. Di atas kata
yang asing. Contohnya kemarin, akun sodikun ibnun nazar, yang asing nazar. Isnan sekarang. Hammam, gurfah, syajarah, masjid. Ainal ghuribah? Syajarah. 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 Salasa. Yatawadda, mi'taf. Yatawadda, mi'taf, yaqra, yusalli. Mi'taf. Nعم. Mi'taf. Wa isim. Arba'ah. Surah, sittah, isnain, arba'ah. Ainal ghuribah? Surah. Nعم. Surah. Khamsah. Nعم. Khamsah. Ana, musalla, anta, anti. Musalla. Musalla, nعم. Hey. Ini setiap nomor nilainya 1 ya. Nilainya 1. Fi soal? Tafaddalna. Fi soal, hafi. Mafhum? Baik. Baik. Dan wasil as-safha at-taliyah. Tsaniyan, at-tarakib wan nahwu. Sunan dan nahwunya. واحد صحح الأخطاء في الكلمات التي تحتها خطور. Benarkan yang salah pada kata-kata yang di bawahnya ada garis. واحد هذه هو النظارة يا أبي. هو ini salah. Yang benar apa? Iya. نعم صحيح. Iya. نعم. Iya ya, tulisan di sini hiya, ana tulis di luar. Wa kenapa pakai hiya? Karena an-nadharah gitu ya. Karena an-nadharah muannas. Naam. Itsnan, hayya bina fil masjid. As-sahih? Ila. 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 Sahih. Ila. Salasa. Walidati sa'idatu tabibun. Tabibatun. Tabibatun, naam. Sahih. Tobi batun. Arba'ah, ismi Ahmad, ana Turkiyah. Turki. Sahih. Na Turkiyun. Khamsah, min aina anta ya Fatimah? Anti. Naam, sahih, anti. Mafhum? Fi soal? Ustaz, minta tolong ulang artinya yang biru tadi, Ustaz. Yang biru yang mana? Ini atas. Sahihil Sani, Akhto. Sani ya. Atas. Hah? Perintahnya itu loh, Ustaz. Perintahnya sahihil Akhto. Artinya benarkan yang salah. Bukannya posnya artinya yang biru atasnya. 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 Suaranya. Berisik. Yang Sani ya. Yang saniyah. Sanian. Oh, ya, ini sanian. Sanian artinya kedua, at-tarakib wan nahwu. At-tarakib artinya susunan, wan nahwu dan nahunya gitu. Susunan dan nahunya. Ini susunan kalimatnya dan nahunya dipakai di sini. Soal akhir. Itu sanian gitu ya. Sanian, nam. Sanian artinya kedua. Ini tanwin, fathah tain. Tanian artinya kedua. Nah. Ya, baik Ustaz. Nah. Fi soal akhar? Fi? Khalas? Dan wasil? Khalas. Al-thani. Sil. Ada talistifham fil qa'imati alif bima yunasibu minal qa'imati ba. Sil sambungkan. Ada talistifham kata tanya. Fil qa'imati alif, di kolom alif, bima yunasibu, dengan apa yang sesuai, minal qa'imati ba, dari qa'imah ba. Tab wahid, man ilaina. Man haza. Man haza. Sahih. Itsnan, hal. Hal hadhihi syajarah. Na'am, sahih. Hal hadhihi syajarah. Salasah, aina.
Aina al-mi'taf? Aina al-mi'taf? Aina al-mi'taf? Naam, sahih. Arba'a, ma? Masuk. Masuk, sahih. Khamsah, kaifa? Kaifa halu? Sittah, min aina? Min aina anti? Min aina anta, ya Adnan. Min aina anta, ya Adnan. Ini suara dari Bu Khalilah. Mute itu aja, tutup buka aja. Tutup buka aja gak apa-apa, biar tidak terganggu. Tip, terus. Salasa. Ikhtaril kalimatal sahihah. Pilihlah kata yang benar. Wahid, nukta-nukta, suratu usrati. Aina sahih, hadha au hadhihi? Hadhihi. Limadha hadhihi? Limadha hadhihi? Surah mu'annas. Li'anna surah mu'annas. Na'am, sahih. Usrah mu'annas. Na'am, usrah mu'annas. Isnan. Hal hadhihi nuqtah nuqtah syajarah aw mi'taf? Syajarah. Na'am, syajarah. Limadha syajarah? Mu'annas. Li'anna hadhihi. Na'am, li'anna hadhihi mu'annas. Salasa. Huwa yaqra aw taqra? Yaqra. Yaqra. Mal farak baina yaqra wa taqra? Mudzakkar. Yaqra li huwa. Naam, lil mudzakkar huwa. Wa taqra li muannas. Lil muannas hiya. Naam, sahih. Arba, hal anta misr aw misri? Misri. Misri. Naam, misri. Sahih, misri. Ya, apakah kamu orang Mesir? Khamsa. Hadha akhi nuktah nuktah mudarris. Huwa. 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 Sahih, huwa. Limadha huwa? Mudarris. Li'annahu akhun. Ya, asalnya akhun. Nah. Akhun. Nah. Sahih. Sitta. Nuktah nuktah. Aina ant? Min aina ant? Sahih. Sab'ah, sa'dun nuktah nuktah al-hammam. Fil. Fil atau min? Fil. Fil. Ini kilahuma sahih ya. Bisa fi, bisa min. Naam. Dua-duanya benar ya. Sa'dun fil hammam atau sa'dun min al-hammam. Sama. Oh, dua-duanya benar. Nah, dua-duanya jalan benar. Jalan yang kamar mandi atau dari kamar mandi itu ya? Naam, sahih. Baik, visual? Siapa? Mafi. Mafi, baik. Dan nuwasil al-wahdah al-salisah. Al-wahdatu al-salisatu. Bab tiga. As-sakan. As-sakan, awil maskan, awil bait, aw mada akhar. Nafsu, eh? Sakan, aw bait, aw maskan, nafsu. Artinya, tempat tinggal. Artinya tempat tinggal. As-sakan artinya tempat tinggal. Okay. Ini ada suaranya, dengarkan dulu ya. بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الأول الوحدة الثالثة السكن الدرس التاسع عشر الحوار الأول انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام أين تسكن؟ أسكن في حي المطار وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة ما رقم شقتك؟ خمسة ما رقم بيتك؟ تسعة Dengarkan sekali lagi ya. Dengarkan sekali lagi.
بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس التاسع عشر. الحوار الأول. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطهر. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. ما رقم بيتك؟ 9. والآن جاء دور. Sekarang ikuti. Unzur wastami'. Ikuti buka mic ya, enggak masalah. Tapi Anda putus-putus. Ikuti buka mic-nya ya. Ikuti buka mic-nya. Supaya bisa di putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyyatu baina yadayk. Silsilatun fi ta'lim al-lughati al-arabiyyah li ghairi an-natiqin biha. Al-kitab al-awwal. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس التاسع عشر. الحوار الأول. انظر واستمع. السلام عليكم. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أين تسكن؟ أسكن في حي المطهر. أسكن في حي المطهر. وأين تسكن أنت؟ وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ 5. 5. ما رقم بيتك؟ ما رقم بيتك؟ 9. 9. نعم طيب. 9 gitu ya. Sekarang ikuti Ana coba. Ya. Assalamu alaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aina taskun? Aina taskun? Askunu fi hayy al-matar. Askunu fi hayy al-matar. Wa aina taskunu ant? Wa aina taskunu ant? Askunu fi hayy al-jami'ah. هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ 5. 5. وما رقم بيتك؟ وما رقم بيتك؟ 9. 9. نعم طيب sekarang praktek
sebelum praktek kita rubah dulu. Kita gunakan untuk akhwat, ya. Jadi kita ganti aja namanya Ahmad dengan Hasan, kita ganti dengan Zainab dan Fatimah. Zainab dan Fatimah, misalnya. Jadi intinya untuk akhwat. Yang pertama Zainab. Yang kedua Fatimah. Ketika kita rubah untuk akhwat, berarti yang dirubah yang mana? Yang pertama nih, untuk Ahmad ini, Aina Taskun menjadi apa? Taskunin. Maaf, Aina Taskunin. Soheh, mumtaz. Aina Taskunin. Aina Taskunin. Aina Taskunin. Ini ya. Kemudian Askunu fi hayyil matar. Ini enggak ada yang berubah. Kemudian wa aina taskunu anta, ini dirubah menjadi taskunina anti. Naam, wa aina taskunina anti. Wa aina taskunina anti. Kemudian askunu fi hayyil jami'ah, ini enggak ada yang berubah. Kemudian hal taskunu fi bait, ini berarti menjadi apa? Taskunina. Naam. Hal taskunina. Hal taskunina fi bait. Terus naam askunu fi bait, ini enggak ada berubah. Wa hal taskunu fi bait, ini juga berubah. Taskunu menjadi apa? Taskunina, ini ya, berubah menjadi taskunina. Naam. Taskunina. La askunu fi syaqqah. La askunu fi syaqqah. Kemudian ma raqmu syaqqatika, berubah menjadi syaqqatiki. Syaqqatiki. Naam, sahih. Khamsah. Wa ma raqmu baitika, menjadi baitiki. Baitiki. Mafhum? Ada pertanyaan dulu sebelum praktek? Mafi? Apa tuh? Ma ma apa? Ma rokmu baitika, ma rokmu syakotiki. Apa? Baitiki ya? Nah, ma rokmu syakotiki, kemudian wa ma rokmu baitiki. Kelas? Nabda? Nabda ya? Nah. Kita pilih biasanya dari atas, sekarang dari bawah. Bu Yanti dengan Bu Win. Tafaddala. Bu Yanti duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskuni? Taskunin. Taskunin. Ula. Aina taskunin? Askunu fi hayy. Apa ni? Hayyil matar. Fi hayyil matar. Wa aina taskunin anti? Masih bawin. Wa aina taskunin anti? Naam. Askunu fi hayyil jami'ah. Bowen. Ini? Bowen. Ahmad. Oh, saya lagi. Bagian Bowen sekarang kan? Yang hal taskunin. Yang kuning ya? Iya. Hal taskunin fi baiti. Naam, askunu fi baiti. Terus wa hal taskunin fi bait? La askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatik? Khamsah. Wa ma raqmu baitik? Tis'ah. Nah, baik. Ah, santu mah gitu ya. Baik, ini udah ada warna-warnanya ya. Di satu orang, satu warna itu. Baik, terus, Bu Vivi dengan Bu Leni. Bu Leni mau jeda? Ya, Ustaz. Nah, fadalah. Bu Vivi duluan. Nah. Bu Vivi? Bu Vivi gak ada suaranya? Masih di mute. Gak ada suaranya sini, Bu Vivi.
Mic-nya sudah dibuka, cuman nggak ada suara. Assalamualaikum. Coba Bu bicara lagi, silakan. Pak Ustadz, sudah? Naam. Saib. Fadala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, halamannya tergeser. Aina taskunu? Taskunin. Aina taskunin? Askunu fi hayil mator. Wa aina taskunin anti? Masih boleh nih. Wa aina taskunina anti? Mana nih? Askununi fi hayil jami'ah. Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fi hayil jami'ah. Hal taskunina fi baiti? Fi bait, sukunkan saja. Hal taskunina fi bait? Naam, askunu fi bait. Terus. Wahal taskunina fi bait? La, askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatiki? Syaqqatik? Umsa. Wa ma raqmu baitik? Tis'ah. Naam, taib. Ahsan tu ma. Ini ada warna-warnanya ya, satu orang satu warna. Taib. Ya. Taib. Terus Bu Lely. Bu Ferika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunin? Askunu fi hayil mator. Wa aina taskunin anti? Anti. Askunu fi hayil jami'ah. Hal taskunin fi bait? Naam, askunu fi bait. Wa hal taskunin fi bait? La, askunu fi syaqqa. Ma raqmu syaqqatik? Khamsa. Wa ma raqmu baitik? Tis'ah. Nah, ahsan tu mate. Terus Bu Khalilah dengan Bu Agita. Fadhala. Siapa duluan? Bu Khalilah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunin? Askunu fi hayil mator. Wa aina taskunin anti? Askunu fi hayil jami'ah. Hal taskunin fi bait? Naam, askunu fi bait. Wa hal taskunin fi bait? La, askunu fi syaqqatik. Ma raqmu syaqqatik? Khamsa. Wa ma raqmu baitik? Tis'ah. Nah, mahasan teman. Terus, sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Nah, kalau gitu. Nah, ini bacanya. Jadi jelaskan ya. Kalau nyoba bercakap-cakap belum tentu bisa juga ya. Ini latihan membaca, latihan membaca dulu sebelum berbicara ya. Jadi baca aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunin? Nadanya gitu ya. Aina taskunin? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunina anti? Askunu fi hayyil jami'. Hal taskunina fi bait? Naam, askunu fi bait. Wa hal taskunina fi bait? لا أسكن في شقة ما رقم شقتك خمسة وما رقم بيتك تسعة. Nah, gitu ya. Jadi
nadanya sama. Lidah, ya. Naam, gitu ya. Naam, ketika membaca seperti ini penting nih, makhraj dan sifatnya itu ada. Makhraj sifat dan panjang pendeknya itu, kecuali tajwid hukum-hukum bacaan itu enggak dipakai. Gitu ya. Jadi panjang pendeknya penting karena bisa merubah arti. Baik, kita bahas sekarang. Naam. Sini assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian aina taskunu menjadi taskuni untuk anti, asalnya dari kata-kata apa? Harus tahu asalnya. Sakan. Sakan apa? Sakana. Naam, sakana yaskunu. Ini penting ya. Sakana yaskunu. Artinya apa? Sakana yaskunu artinya apa? Tempat tinggal. Bukan tempatnya, bukan tempat tinggalnya, tinggal. Tinggal. Iya. Bukan tempatnya ya, tapi tinggal orangnya. Ini kata kerja. Jadi sakan tuh artinya dimana, saya gitu tinggal. Ya? Iya, gitu. Di askunu artinya saya tinggal, gitu ya. Tinggal di mana? Sakana, nah. Tinggal di mana kamu? Iya. Sakana yaskunu sakanan tinggal. Jadi aina taskunin enggak pakai tambah anti juga enggak apa-apa kan berarti ya. Nah, enggak usah pakai anti. Mau pakai anti silakan, enggak juga enggak masalah. Nih. Ya. Karena aina. Nah. Ustaz itu saka itu panjang kan? Saka. Enggak. Sakana biasa. Nyambung. Tatap. Dari tulisannya. Adik yang judulnya tadi yang ada rumah, gambar rumah. Nah. Ini. Sakana, gitu ya. Sakana yaskunu, artinya tinggal. Dan kemudian askunu fi hayyil matar. Askunu, ini berarti untuk siapa? Untuk saya. Untuk saya fi'il? Anam. Fi'il apa? Fi'il amar atau fi'il nahyi? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Kejebak. Fi'il amar, fi'il mudhari. Fi'il nahyi. Di askunu ini fi'il mudhari untuk anak askunu gitu ya. Kita sudah paham ya masalah ini, sudah paham kan? Ya. Ada yang belum paham? Saya belum kuasai. Bu Hufi nggak ikut sarof? Sarof ikut, tapi banyak ini di awal-awal jadi belum kecap. Nanti ulang-ulang baru paham loh, ulang-ulang 5 kali. Baik. Lihat videonya itu yang pertama-tama ya, yang pertama itu. Iya. Nah, itu pertama penting. Sudah, cuman nah, terusnya belum. Seterusnya gampang. Yang penting paham yang pertama, tambahannya itu saja. Tambahannya. Taib, askunu berarti ana askunu gitu ya. Jadi ana askunu saya tinggal fi hayyil matari. Fi hayyil matar. Hayyil matar, apa makna hayyil matar? Motor itu bandara ya, Ustaz? Naam, bandara. Ya. Komplek bandara. Naam. Komplek atau sekitar, Ustaz? Komplek atau sekitar. Distrik, Hai itu distrik ya. Distrik apa bahasa Indonesianya? Hayil. Hayil. Siapa yang jago bahasa Inggris? Distrik apa bahasa Indonesianya? Distrik itu kayak daerah ya. Kayak daerah sekitar gitu kan ya? Nah, komplek itu. Ya, komplek, iya. Bisa kita katakan komplek. Hai itu komplek. Bisa gang, bisa komplek. Taib, al-matar, ini al-matar. Artinya apa tadi? Bandara. Bandara ya. Al-matar, jamaknya apa? Bandara. Jamaknya? Jama mu'anas. Ya, al-matar. Al-matar. Ini artinya bandar. Nah, ingat ya, motor panjang ya. Kalau pendek, al-motor. Apa itu artinya? Hujan. Nah, sehe. Kalau pendek ya, al-motoru ini artinya hujan. Pak Ustadz, nanya dong. Nah, padahal. Untuk benda, kita ketahui mu'anat atau bukannya gimana, Ustadz? Tak marbutuh. Ada tam. Nah. Tapi nah tadi itu Pak Ustadz bilang mapor, kalau jamaknya jama mu'anas.
jamaknya kenapa harus mu'anas? Begini, ini nih, jamaknya jamak mu'anas. Al-matar jamaknya jamak mu'anas. Dari kamusnya. Kalau kenapa Ana nggak tahu alasannya kenapa ya. Oh iya, ya, berarti nah. Dari kamus ya. Nah, gitu. Seperti al-hammam gitu ya. Ya, Al-Hammam. Ya. Nah. Jadi sama ada seperti bahasa Jerman juga kalau gitu ya. Oh, gitu. Bahasa Jerman gimana? Bahasa Jerman itu setiap benda itu ada jenisnya, tapi kita nggak bisa tahu dari mana ya, dari kamus. Naam. Nah, seperti jama yang seperti ini, seperti al-matar, jamanya al-matar, jama mu'anas. Kemudian al-hammam juga sama nih, hammam ini mudzakkar, tapi jamanya yang memuannas. Naam. Naam. Pendek semua huruf matorot, matoroton. Panjang-panjang. Matorot. Ini ada alifnya. Panjang. Naam, al-matorotu. Ya. Hayinya apa tuh, Ustaz? Hayinya gang. Ini bandar ya. Hayinya itu artinya gang. Gang atau distrik komplek tadi. Iya, bisa gang, komplek, iya, atau distrik. Atau sekitar bisa. Sekitar gitu ya. Bisa sekitar, gang, komplek. Hai namanya. Nah, berarti askunu fi hayyil matar. Saya tinggal di sekitar bandara gitu ya. Komplek bandara itu maksudnya. Wa aina taskunu anta. Atau wa aina taskunina anti. Ini taskunina sudah tahu ya. Taskunu untuk anta. Taskunina untuk anti tadi. Sakana yaskunu. Kemudian askunu fi hayyil jami'ah. Askunu saya tinggal fi hayyil jami'ah di komplek jami'ah. Jami'ah ini universitas ya. Nah, jami'ah jamaknya jami'at. Al jami'at. Jami'atu. Universitas. Kemudian hal taskunu fi bait. Hal taskunu, taskunnya sudah ya. Halnya artinya apakah? Halnya artinya apakah? Tahu ya, sudah tahu. Fi bait, bait. Nah, bait jamaknya buyut. Jamaknya buyut. Mama ana bait? Tadi. Rumah. 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 Nah, sahih. Jamaknya buyut. Buyut. Artinya rumah. Tapi bait jamaknya buyut ya, yang artinya rumah, bait jamaknya buyut. Tapi kalau bait yang jamaknya abyat, itu lain lagi. Syair, bait, bait syair. Bait syair ya, syair, syair. Bahasa Indonesianya syair kan? Syair. Nah, itu kalau bait jamaknya abyat itu bait syair. Artinya kalau ini bait jamaknya buyut ya. Ini artinya rumah. Buyut, ya. Nah. Rumah. Kemudian ya, cuma nah. Diketahui kamus ya, Ustaz. Naam, sahih. Apa? Tulisan ini bait ya sama ya. Pada saat dia pada saat dia single itu sama. Gimana? Bodet-bodetnya sebelum jamak. Bait, bait begini, bait. Ya maksudnya sama ya, tulisannya. Ya, sama. Tulisannya sama bait, cuman maknanya ya, berbeda. Kalau jamaknya iya. Beda kalau. Nah, jamaknya berbeda kan. Jamaknya buyut. Nah, kalau syair jamaknya apa Ustaz? Abyat. Abyat. Nah, bait gitu ya. Bait, bait. Kita kan sering Iya, ya. Bait syair ya. Gitu kan? Bait syair gitu kan. Abyat. Bait jamaknya abyat. Ini artinya untuk syair. Abiat. Abiatun. Ini artinya bait. Paham maksudnya bait ini? Bait syair ya. Abiat atau abiatun? Abiatun. Nah. Abiatun. Bait syair. Kemudian na'am askunu fi bait. Ya, saya tinggal di rumah. Wa hal taskunu atau taskunina fi bait? La askunu fi syaqqah. Nah, apakah kamu tinggal di rumah? La askunu fi syaqqah. La kebalikan dari na'am ya. La na'am
La, tidak, naam, iya. Askunu, saya tinggal, udah sakan ayaskunu untuk anak. Fi syakoh, mana syakoh? Apartemen. Apartemen. Jamaknya apa? Apa? Ten gitu ya, Zat. Kali. Syukokun, jamaknya syukokun, gitu ya. Askokun. Nah, ini jamaknya. Artinya apartemen. Ini memang harus sering-sering lihat kamus ya, Ustaz. Nah, kalau jama ini, jama taksir itu lihatnya di kamus. Taunya dari kamus. Kamusnya seperti apa sih, Ustaz? Nanti boleh lihat fotonya nggak, Ustaz? Nah, kalau kamus bahasa atau Indonesia. Bisa Google. Nah, bagus Google itu ada. Google tuh lebih lengkap, gampang. Ya. Tapi kalau mau punya kamus bahasa Indonesia, yang menyarankan itu satu kamus Munawir doang, Al Munawir. Itu katanya bagus, cuma Anang nggak tahu dalamnya seperti apa. Ya kalau yang beli ini kan kecil kan, Ustaz. Nah, tapi kalau misalkan mau kamusnya yang bahasa Arab, bagus, lebih bagus lagi. Paling kecil tuh paling mudah ya, itu mau jam wasit itu paling mudah. Bagus itu, mau jam wasit. Jam wasit. Ya ada yang kecil mau jam wasit tuh. Tapi mujam wasit lumayan. Nanti lihat, itu bagus. Lihat dulu, nah, itu kamus yang dasar. Kalau sudah tahu bahasa Arabnya ya. Kalau sudah tahu bahasa Arabnya, mujam wasit tuh, paling dasar. Untuk penuntut ilmu biasanya kita di mahad-mahad pakainya mujam wasit. Iya. Kemudian lah asun. Tulisannya kecil juga ya. Kecil banget. Tulisannya kecil banget. Nenek-nenek nggak bisa kan. Yang nggak cukup. Nah, ada yang gedenya, cuman yang gedenya juga tulisannya kecil. Nah, yang gedenya segede buku biasa ya. Ada yang gedenya segede buku biasa, cuman tulisannya kecil. Kalau kamus yang kayak begitu tuh kecil-kecil semuanya. Kalau kamus tuh kecil-kecil semuanya. Taip, terus, ma rokmu syakotik, ma rokmu rok, ma rokom, ma mana rokom? Nomor. Nah, nomor. Perhatikan sini, ini pakainya ma bukan kam ya. Iya. Nah. Ya, ma ini maksudnya berapa nomor apartemenmu gitu ya? Berapa? Iya. Ma di sini bukan apa tapi berapa maksudnya? Berapa. Nah, ingat bukan kam. Enggak pakai kam ya? Iya, enggak bukan pakai kam. Kam kan nomor. Iya. Kam menanyakan jumlah. Tapi kalau ma rokmu syaqqatik ini menanyakan berapa, gitu maksudnya ya. Berapa nomor syaqqatik apartemenmu? Khamsah, kemudian wa ma rokmu baitik dan berapa nomor rumahmu? Tisah. Nah. Mafhum, ini sedikit ya. Kosakatanya cuma sakananya semua. Berapa jumlah tadi kam ya? Kam, nah. Kalau menanyakan jumlah, kam. Ini kosa katanya cuma sakana ya sekunu, cuma satu doang kata kerjanya ya. Kam sofhah. Kam sofhatan. Berapa lembar, berapa halaman gitu ya. Halaman berapa, berapa halaman. Bukan halaman berapa. Kalau kam sofhah itu artinya berapa halaman. Berapa halaman. Nah. Kam sofhatan itu berapa halaman? Kalau halaman berapa? Kalau halaman berapa, biasanya kita menggunakan ayu sofhah. Ayu sofhah. Nah. Jadi bisa, halaman bisa yang mana bahasa Indonesia-nya gitu. Tapi di apa, di tempat ini, ngerti aja ditanya kam sofhah, langsung dikasih tahu halaman sekian. Dikirain bener itu kalimatnya kayak gitu. Di mana? Iya, di halaku-halaku Arab itu. Mungkin dimaklumi, mungkin dimaklumi. Nah, yang kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi, berbicara bahasa Arab itu, kita nanti, apalagi bagi pemula-pemula, yang penting paham. Itu mudahnya bahasa Arab ya. Jadi, maksudnya gimana ya? Kita ketika di mahad dulu, yang penting apa maksudnya itu kita pahami, walaupun kata-katanya salah. Kayak
ngomong Indonesia aja kan katanya. Nah, gitu. Jadi dipahami makna gitu ya, dipahami maksudnya apa gitu. Nah, itu juga gitu. Nah, seperti ini misalkan kam sofah itu dia mungkin maksudnya paham halaman berapa gitu ya. Tapi secara kaidah bahasa Arab kam sofah itu enggak sesuai di situ. Yeah. Kalau untuk menanyakan halaman. Nah, gitu. Nah, jadi ay sofah gitu ya, ay sofah. Kalau kam sofah artinya berapa halaman? Jumlah halamannya. Nah. Tapi mafhum ada pertanyaan di sini? Mafi? Insyaallah mafi. Tulisannya kam tadi gimana Ustaz? Apa? Kam biasa. Kam untuk menanyakan jumlah? Iya. Kam biasa enggak ada panjang pendek ya kan? Tulis penulisannya. Nanya apanya Ibu? Iya, penulisannya. Penulisannya, tapi kam begini saja. Iya, kam gitu aja. Kam. Nah. Kam baitan misalkan. Artinya berapa jumlah rumah? Kam baitan. Iya, kam baitan. Semuanya begini ya. Kam baitan, kam kitaban, kam qalaman kayak gitu. Kam kitaban berapa buku misalnya? Berapa jumlah buku? Kam qalaman berapa jumlah pulpen gitu ya. Kam qalaman. Nah, ditambah lagi bikam atau kam gitu. Kalau ibu di pasar ya nanya pakai kam itu maksudnya berapa harganya gitu ya. Atau pakai bikam gitu ya. Biasanya kita bikam how much gitu kalau bahasa Inggrisnya how much gitu. Atau kam saja cukup kam gitu. how much gitu. Berapa harganya gitu. Nanti beli buah ke sana bikam hadza ini gitu. Oh, berapa harganya? Itu berapa harganya gitu, Ustaz? Iya, betul. Bikam itu untuk menanyakan harga. Kambaitan tadi itu berapa? Jumlah rumah. Berapa rumah? Iya, berapa jumlah rumahnya ya? Berapa jumlah rumahnya? Kalau berapa? Ini kan kambaitan berapa jumlah rumah. Kalau berapa harga rumah, berarti apa bahasa Arabnya? Bikam. Bikam boleh ya, bikam si'ar misalkan ya, atau kam si'ar, si'ar hadzal bait. Kam si'ar. Hadzal bait. Kam si'ar. Atau bikam ya, bikam hadzal bait, bikam hadzal bait artinya berapa harganya ya. Boleh, enggak masalah. Oke, mafhum ada lagi pertanyaan sini? Berarti itu yang diingetin kam si'arun. Nah, kam si'arun. Si'ar. Nah, si'arun hadzal bait. Si'arun. Nah. Si'ar itu harga ya. Si'arun itu artinya harga. Si'ar itu harga. Bikam syairun bait gitu Ustaz. Hadzal bait. Nah. Bikam hadzal bait. Atau bikam syairul bait gitu, atau kam syairul bait langsung. Boleh. Kam syairul bait boleh langsung ya. Berapa harga kam rumah? Kam apa itu tulisannya Ustaz? Kam syairun. Oke, B ya. Syairun. Nah. Tukang jual beli rumah ini Ustaz. Jadi bikam itu berapa harga ya Ustaz? Iya. Kam atau bikam boleh? Bikam hadzal bait. Nah. Bikam syairul. Iya, syairun hadzal bait atau bikam syairul bait boleh langsung enggak masalah. Atau kam syairuha? Kam syairuha artinya berapa harganya? Atau kalau bait berarti syairuhu gitu ya. Kam syairuhu berarti berapa harganya? Si'arunya mana tulisannya? Ini si'ar. Kam si'aruhu misalkan ya. Tapi si'aru itu harga ya Ustaz? Naam, si'ar itu harga. Jadi kam si'aruhu berapa harganya? Gitu, kalau rumah ya. Sin biasa. Nah. Kam si'aruhu berapa harganya? Ini untuk umum misalkan ya. Kam si'aruhu mau beli apa misalkan? Mau beli sayuran, ikan.
kam si'ar, atau langsung kam si'ar gitu ya, kam si'ar. Biasanya kita nanya begitu cukup, kam si'ar artinya berapa harganya. Nah, banyak ya, bahasa Arab itu banyak, gampang insyaallah. Tip, ada soal akhir silakan. Nah, kalau nanya halaman tadi ayu safhah ya. Naam, ayu safhah. Ayu safhatin. Ayu itu untuk menunjukkan pilihan, artinya yang mana kalau aslinya. Ayu safhatin. Ayu safhatin maksudnya ini kalau menanyakan ini sampai di mana pelajaran kita gitu. Hatta ayu safhah. Hatta ayu safhah. Hatta ayya sofha. Hatta ayya, hatta ayya sofha. Hatta ayya sofhatin. Artinya udah sampai halaman berapa gitu ya. Hatta ayya sofha. Artinya halaman berapa. Atau langsung ayya sofha, langsung gak masalah. Kelas, bisa soal akhir, silakan. Kalau orang-orang Arab yang nggak sesuai kaidah itu bahasanya, kadang-kadang dia bilang pamannya, kita bilang jazakillah khairan, dia bilang wa jazaki, tulisannya ki panjang, itu benar apa nggak sih? Wa jazaki salah. Salah ya? Nah. Kata sih kenapa wa jazaki? Gini tulisannya. Wajazaki. Itu pakai ya. Wajazaki. Gitu. Bukan ki anti kan, ki biasa aja ya nih. Pakai iya sukun. Wajazaki. Wajazaki salah. Nah, menurut Anda ini salah. Allah salah. Anda enggak tahu kalau Amiyah. Cara nulisnya mungkin dia enggak tahu ya, nah. Tapi bahasanya udah lancar gitu. Tapi kalau misalkan susah ini, gak usah pakai ini, wa iyyak gitu aja. Wa iyyak, ini lebih gampang jawabannya. Wa iyyak, nah. Wa iyyak, biasanya kita dengar. Wa jazaki. Ini artinya wa iyyak, ini sama dengan wa jazakillah khairan gitu. Iya. Wa iyyaka atau wa iyyaki. Hanya kasroh aja, ki-nya gak pakai iya, sukun juga iya. Kan ya. Hatta ayya sofa. Silakan, ada pertanyaan lagi buat sampai sini aja ya. Nih pahami, hafalkan sakana yaskunu artinya tinggal. Kita coba bertanya. Aina taskun Bu Agita? Aina taskunin Bu Agita? Taskunu fi. Nam askunu fi so. Gampang. Fi hayyil matar, sahih. Aina taskunina Bu Khalilah? Askunu fi Cililitan. Naam. Aina taskunina Bu Farika? Askunu fi Tebet. Naam. Aina taskunina Bu Leli? Askunu fi Citayam. Naam. Aina taskunina Bu Leni? Askunu fi Margonda. Naam. Aina taskunina Bu Fifi? Mike. Namit. Askunu fi Pasar Minggu. Naam. Aina taskunina Bu Win? Askunu fil Bait. Aina taskunina Bu Yanti? Askunu fil Bekasi. Naam. Hakata. Yang penting kata yaskunu, sakana yaskunu yang kita pelajari malam ini hafal, itu intinya. Gitu ya. Nah, askunu berarti ingat. Ingat ya, ini berkaitan dengan sorb. Jadi harus paham. Ketika ada pertanyaan, aina taskunin, berarti askunu fi, titik-titik, sebutkan. Gitu ya. Baik, mafhum? Mafhum, insyaAllah. Baik. Fi soal akhar? Tafaddalna. Hal hunaka soal? Mafi, yakfi?
Yakfi. Tab. Kalau gitu berarti sampai sini aja, enggak apa-apa. Halaman 56 besok Kamis ya. Besok Kamis halaman 57. Tab. Yaudah, kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.